dan saya siap perang sampai bunuh mereka. Siap. Siap. Pemirsa, pasukan gerilyawan TPNPB Kodap 13 Kegepeni Paniai berhasil tembak mati dan teramil Paniai pada tanggal 10 April tahun 2024. Pasukan TPNPB menghimbau melalui juru bicara manajemen Markas Pusat Komnas Sebi Sambo menyatakan wilayah Paniai merupakan daerah konflik bersenjata antara pasukan TPNPB dan pasukan teroris Indonesia yaitu TNI dan Polri. Maka manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menghimbau kepada warga imigran Indonesia segera tinggalkan wilayah Paniai. Sebagai Panglima Angkatan Darat, Tiposo Demi Magayoge, siap perang, menggagalkan semua kepentingan dari Kolonel Republik Indonesia. Dan saya siap perang sampai bunuh mereka. Siap! Siap!